masih segar, karung bada ini akan langsung kami olah. Kami akan membuatnya menjadi olahan karumbane nisang mie. Haluskan bawang merah, bawang putih dan tomat. Lalu rebus karumbanenya. Ada yang unik teman dalam proses perebusannya. Warga di sini terbiasa merebus karumbane dengan air laut terlebih dahulu supaya bagian dalam siput mudah terlepas dari cangkang saat menyantapnya. Kami juga menggunakan buah kelor dan mangga muda sebagai campuran buah dan sayurannya. Bolan, bolan, resmi bolan, resmi. Tumis bumbu sampai harum. Lalu masukkan air tawar secukupnya. Kemudian masukkan potongan buah kelor dan mangga, juga karumbane. Tambahkan sedikit garam sebagai perasanya. Terakhir, beri jeruk nipis, lalu diamkan hingga matang. Pulang-pulang sama Sari, yai! Yai, sama Sarina! Betul, teman. Aroma masakan ini bikin perut kami makin keroncongan. Saatnya santap siang. Kami menyantap karumbane nisang mie dengan jepa-jepa. Teman, pernah makan tutut kan? Nah, tekstur daging karumbane itu hampir mirip. Kenyal dan mudah dikunyah. Saat di mulut, karumbane bercampur dengan bumbu kuah bercita rasa pedas dan segar dari mangga dan jeruk nipisnya. Teman di rumah, kebayangkan bagaimana rasanya? Kalau masih belum terbayang, sini main ke desaku. Ini sih narumbu mata ini. Manya, 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 pelu. Ya, tapi tadi perkur banget sama anu karena ini. Karumbane, ya kepana. Maya mana? Ayo, maya mana ini? Meski dimasak hanya dengan garam, karumbane juga tetap enak loh. Ayo, habiskan makanannya.